Dibantu oleh para dewan guru. Silat Keratuan Lampung memiliki tujuan guna melestarikan dan mengembangkan pencaksilat tradisional Lampung. Dengan nama Perguruan Persilatan Seni Budaya Keratuan Lampung yang beralamat di Jalan Indra Bangsawan nomor 17 Raja Basa Bandar Lampung. Terimalah persembahan Silat Keratuan Lampung. Perguruan Silat Seni Budaya Keratuan Lampung, Tony M. Zagaria.
Agraria sebagai putra daerah. Ia terpanggil untuk melestarikan kesenian asli Sai Bumi Pelajuran. Di tengah suburnya kesenian maupun pencak silat dari luar Lampung, banyak tantangan yang harus dihadapi oleh pria yang bergelar adat Ratu Banjar Bumi ini saat membangun peraturan Lampung. Baginya mengajak orang, terutama umum Lampung, tantangannya yang tersulit. Sebab saat itu orang awam menganggap pencak silat hanya untuk bertarung. Awal berdirinya Peratuan Lampung 17 tahun lalu, tepatnya bulan Ramadan, sewaktu Nuzulul Quran di tahun 1999. Saat itu ia hanya memiliki 5 murid. Kerja kerasnya di tahun 2010, Peratuan Lampung mulai menunjukkan progres yang baik. Di tahun ini Peratuan Lampung dipercaya Wali Kota Herman Hain untuk melatih bela diri Satuan Polisi Pamong Praja. 4 tahun kemudian, pencak silat asli Lampung ini memiliki padepokan Balai Agung Peratuan Lampung yang berlokasi di pintu masuk Terminal Raja Basa. Selain melatih seni olah tubuh, Tony juga mentransfer ilmu kebatinan kepada muridnya. Tak heran, ratusan murid yang sudah mentas mampu melakukan atraksi tahan baja.